Hi guys, back with me. Oke, kali ini saya mau sharing sama kalian nih buat cara apa ya, cara main CTR itu biar nge-slide terus sama nahan nitrosnya. Jadi nge-slide, nitrosnya keluar kayak gitu. Tad, nih kasih tahu ya caranya. Oke, okay. Kita main begini. Ini aja di adventure. Ini ngelanjutin adventure saya sih. Tapi ini belum belum jauh-jauh juga sih. Ntar kasih tahu caranya. Jadi trik-triknya itu kayak kayak gimana. Ntar emang perlu gimana ya? Penyesuaian sama perlu latihan. Ntar kalian harus biasain. Cuma main ini nih. R1 sama L1 doang. Oke, cobain. Keren ya? Nah, ini di bawah sebelah mana ya? Sudah sih, ini nih yang di bawah rotol nih kan. Di bawah map itu kan kayak ada gas nih yang berubah-ubah nih. Nah, ini berubahnya kalau di sini nih pakai segitiga. Oke. Nah, di sini tuh pas kalian nanti nge-slide, slide-nya itu pakai L1 apa L1 ini sama aja nih, dua. Oke. Ya, oke, caranya bisa. Nanti pasti nge-slide nih. Kalau pas kita lompat sambil belok. Tuh, kan dia kata kelihatan tuh tadi tuh. Kayak ada merah-merah. Tuh, ngisi. Nah, itu kalau udah ngisi, kalian tekan satu lagi. Misalnya kalian nge-slide-nya pakai R1 nih. Slide. Oke, pakai R1. Nah, itu, ntar kalau itu gap-nya udah pas penuh, kalian pencet L1. Oke, seperti itu. Oke, tapi kalau di sini itu bisa dilihat asap dari go-kartnya nih kalau hitam. Nah hitam dead. Okay, sorry guys. Tuh kayak gitu. Oh, hitam dead. Sampai 3 kali. Ntar kalau 3 kali dia pasti kencang sendiri. Tuh kayak gitu nih. Oke, cobain satu lagi. Tuh, dia kan ngenas terus nih gitu. Tuh terus dia, keren kan? Jadi ya ini perlu belajar. Wadidaw, kayak gitu. Tapi posisinya ini nggak enak ya. Kalau udah 3 kali pasti dia agak nenggak gitu guys. Tuh, enggak. Tapi anehnya di CTR ini tuh kenceng banget tuh guys. Tuh, kenceng banget teman-teman. Aduh. Hah, keren kan? Enggak bisa stabil, nabrak-nabrak terus. Keren kan? Tahu udah kebiasa. Sampai nabrak pagar guys. Okay. Kalau di nitro kart ini tuh kelihatan tuh. Nah, dari roda apa dari knalpot itu keluar asapnya. Gitu ya. Tuh.
kalau kalian serunya main itu main CTR itu ya itu guys. Nah, selain kenceng banget kan sampai nabrak tembok. Tapi ini dari rodanya juga bisa kelihatan sih kalau udah nyala tuh. Tapi harus fokus sama jalan ya guys. Ini teman tutorial ini mau pak di video ini. Ini bisa nih kalau bisa mulai dari start sampai finish gini aja terus. Tuh kenceng banget nih. Oke. Wadidah. Oke, keren ya guys ya. Gitu dulu deh. Oke, thank you. Bye bye.